Oke, apa kabar semua? So, hari ni aku ada benda yang menakutkan untuk akulah. Daripada ayam pedas, extra pedas, extra spicy. Aku takut sikit lah nak makan benda ni. Sebab aku bukan orang yang makan pedas lah. Tak ada fries, tak ada ayam, tak ada air. Air rekang. Jadi aku takut sangat. Macam korang tengok video aku yang aku makan Maggi pedas gila tu pun teruk juga keadaannya. So kita ada ni favourite aku juga ni sebenarnya. Kita ada ketupat, kita ada drumstick. Okay, apa hal pun kita kena bersedia lah dan terima segala kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku. Okay, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bukan orang yang makan pedas, so aku rasa benda ni sangat-sangat pedas lah untuk aku. Okay, kita akan mula makan ayam yang pertama. Tapi aku suka makan fries lah. Sementara lidah aku ni masih berfungsi dengan baik, aku makan dia dulu lah. Kita go with peha dulu. Sebab peha ni favourite aku. Kali dia merah gila tu. Sedap. Aku baru balik kerja sebenarnya. Betul-betul baru balik. So kira video ni untuk korang lah. Dia punya first bite tu tak adalah sepedas Maggi pedas gila tu lah. Maggi pedas gila tu aku first masuk dalam mulut pun dah memang terbakar gila. Tapi yang ni still okay, boleh borak lagi. Okay lah, pedas tu pedas. Aku suka rasa dia. Masin dia tu aku suka. Masin dia tu best lah, sedap. Masin dia aku suka. Sedap gila tu. Macam pedas tu sedap. Pedas yang kau nak lagi.
nanti dekat ujung video ni aku akan letak aku punya apa, yang Maggi pedas gila tu. Nanti korang boleh tengok kat situ lah cara aku makan Maggi tu macam ni. Aku pun dah start berpeluh dah ni. Wah. Tangan aku. Tangan aku dah belang. Bibi aku pink gila. Dia punya pedas tu. Lebih dekat lidah lah, dekat bibir so far tak ada lagi. So, ayam yang kedua. Kepak. Peluh lah ni. Tapi boleh makan lah. Orang yang tak makan pedas macam aku ni pun boleh makan. So korang boleh try lah. Tapi after aku makan, aku tak tahu apa jadi. Sakit perut ke tak ke. Tapi so far so good lah. Rasa dia sedap. So mana yang nak dapatkan baju ni, okey ke macam ni, korang boleh roja Idaman Ramli. Dah ada jual baju ni. Aku rasa ada lagi lah. Korang boleh try DM dia dekat Instagram. Peluh pakai nak gila ni. Ini syuk. Tak adalah pedas sangat, tapi aku memang makan berpeluhnya orang. Kalau bahagian kepak ni favorite aku ni. Memang sedap dia. So dah habis lah ayam aku. Yang mana nak try tu, korang boleh dah try. Orang yang nak makan pedas pun boleh. Macam aku ni, peluh-peluh dah ni tapi still okay. Pedas tu boleh dikawal lah. Bagi aku kalau MacD buat ayam yang pedas terlampau-lampau pun aku rasa tak ada orang nak beli. Ada orang nak beli tapi kurang, sebab tak ada orang boleh makan. So video aku pun sampai sini je. Aku dah pedas gila. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel aku.
supaya video ni channel ni boleh lebih berkembang. Aku nak nangis. Jumpa korang di next video. So kalau kalau korang ada nak suggest aku makan apa-apa tu, boleh jugalah. Aku boleh buat video makan-makan. So jumpa di next video. Bye-bye.